Hai Cipta, hai Zain. Selamat datang ke Meletup. Hai. Okey, nak tanyalah dengan Cipta dulu ya, boleh eh? Apa pendapat Cipta terhadap atawan sekarang yang post-post pasal artis ni? Especially bloggers. Okey, yang diorang ambil daripada Instagram, lepas tu diorang post dekat diorang punya blog. Okey, macam saya sendiri, selama sejadi artis memang tak pernah ada masalah dengan wartawan yang professional. I mean, paper semua. Tapi I tak suka dengan blogger sebab dia orang tak ada etika kewartawanan. So dia orang macam bila kita bagi statement, dia orang akan putar belikkan. So apa-apa gambar yang dia orang ambil dekat Instagram tu, okey, ini gambar yang abang-abang ni dapat. Lepas tu bagi kita komen ramai-ramai. Ah, tu kerja dia orang. I memang tak dah lama dah dengan blogger ni. Sekarang ni banyak kontroversi kat Instagram yang timbul dari Instagram lah. So, apa komen Cipta tentang benda tu? Okay, kalau kita tengok komen, katalah 200 komen, 2 je yang negatif. So, kita think positif lah. Bila orang tu tengok positif, benda tu akan jadi positif. Tapi bila dia tengok negatif, so benda tu akan jadi negatif lah. Saya nak add apa-apa ke? Senang blog je. Betul. Positifnya blog. Kalau duk meniaga sangat-sangat tu kan, I pun semak juga tengok. Kata kat I, orang lain pun komen semak kan. I blog je. Tu delete bang. Okay Zain, ramai orang minta lah, tolonglah bagi hint. Siapa yang akan meninggalkan SMK Air Dalam ni? Encik Muhammad Saleh. Pak Cik Syam. Tu kan dah tinggal semua ke? Semua dah pergi. Oh, yang tu semua dah pergi dah. Okay. Yang mungkin Mungkin Cik Bayu. Mungkin Jibam ke, See You Soon ke, Putri ke, Zack ke. It could be anyone. Jadi kena saksikan nak tahu siapa. Who would you miss the most dari 4 orang yang dikatakan akan meninggalkan? Jibam, Zai, See You Soon dan Putri. Okay, semua masalah dia semua karakter masing-masing best. Tapi the closest one to me I would say is Jibam. Jibam very close to me. Memang dalam set dan luar set, kita orang memang banyak berborak. He pun banyak bercerita dengan I. So I would say Jibam lah, very close to me and probably miss him the most if he were to leave. I nak ucapkan terima kasih kepada semua follower dekat Instagram tu yang banyak mendoakan saya dengan baby. Kebanyakan semua macam doakan bagi Cipta mudah untuk melahirkan. So macam dia orang pun sweet kan? Dia sweet, yes. I think 99% peminat yang beri komen ataupun yang like dan sebagainya semuanya positif. So kita sebenarnya kita lebih apa kata beri pandangan pada diorang lah daripada yang negatif. So kepada semua yang positif, semua yang menyokong kita, memang terima kasih banyak selama sebab ni. Sebab negatif tu dalam diri korang je. Betul. So kita orang lebih menghargai yang positif ni. So thank you so much.